Sejumlah jalan di kota Bandung timimiti poe Jumaah isuk-isuk ditutup. Eta ketak nutup sajumlah jalan teh dilakonan dina wanci berang jeung peuting pikeun ngurangan mobilitas masyarakat dina sasalad COVID-19 di Kabupaten Bandung anu kiwari jumlah kasusna ngaronjat. Pemerintah Kota Bandung diwogan ku TNI, Polri, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung nutup sajumlah jalan di Kota Bandung timimiti poe Jumaah isuk-isuk. Eta ketak teh dilakonan minangka tareka pikeun ngurangan tingrariungna masyarakat dina kaayaan pandemi COVID-19 anu masih mahabu. Jalan anu ditutup teh nyaeta Jalan Asia Afrika, Jalan Tamblong, Jalan Otista, Jalan Suniaraja, Jalan Purnawarman, Jalan Riau, jeung Jalan Merdeka, Jalan Aceh. Praprakan nutup eta jalan teh dilakonan per 2 jam, timimiti jam 8 isuk-isuk tepi ka jam 11, tabuh 2 berang tepi ka tabuh 4 paso sore, serta pukul 10 peuting tepi ka jam 6 isuk-isuk. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nembrakeun eta ketak nutup jalan teh dilakonan minangka wujud respon cepat tanggap lantaran jumlah kasus COVID-19 di Kota Bandung kiwari ngaronjat. Ya, untuk mana dilaksanakan per 2 jam ya, jam 8 sampai jam 11, ya, jam 14 sampai 16, dan jam 22 sampai nanti malam sampai jam 6, ya. Nah, berpersiapan seperti itu. Ini program dalam rangka kita ingin mengingatkan warga Bandung dan mungkin orang-orang yang mau masuk ke Bandung juga bahwa pandemi ini masih ada. Nah, kita mengingatkan, saya mengingatkan ya, dengan adanya buka tutup jalan ini sebagaimana tadi dilaksanakan dulu waktu PSBB itu juga efektif. Maka saya atas saran daripada Pak Kapolrestabes dan dari Pak Dandim dari TNI juga, alhamdulillah ya, kita melakukan ini. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini bisa dimengerti oleh masyarakat Kota Bandung. Sajroning kitu Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurnajaya ngageuing ka masyarakat sangkan ngurangan kegiatan di salureun imah anu dierong kurang penting sarta nyinglar riungan pikeun ngarekepan angka sumbarna COVID-19 di Kota Bandung. Hindari berkerumun dan keluar lagi ya, kalau tidak penting ya jangan keluar rumah. Hindari keluar rumah dulu kalau tidak penting untuk menekan angka penyebaran dari COVID itu sendiri, karena di Kota Bandung bagaimanapun dapat imbasnya dari peningkatan COVID itu sendiri. Terbukti pada saat sebulan yang lalu pada saat weekend, setiap habis weekend itu dua hari kemudian Bandung itu naik. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini Pak Wali Kota dan Forkopimda melaksanakan kegiatan ini untuk menekan penyebaran dari virus itu sendiri. Adapun dilaksanakan dengan buka tutup jalan, bukan dengan tutup jalan, tapi buka tutup. Artinya buka tutup itu pada saat pagi hari itu orang-orang sudah pada masuk pada saat kerja. Setelah masuk kerja baru kita tutup jam 8 untuk menghindari kerumunan. Jam 8 sampai jam 11. Jam 11 itu pasti orang kerja atau mencari ini pasti dia akan masuk sini lagi, kita buka lagi pada saat makan siang. Kemudian jam 2 kita tutup lagi. Artinya untuk menekan atau mencegah orang berkerumun. Dianti kitu pihak polisi mepelingan utarumpak motor jeung mobil kitu deui sepeda sangkan teu ngalalar ka jalan-jalan anu ditutup.